Tadi lumayan banyak ya. Oke, jadi agenda sekarang itu
Yang pertama mengenai overview ya. Overview di sini saya mungkin bakal banyak cerita tentang Kubernetes itu sendiri. Lalu pengenalan K3S, terus kenapa pakai K3S, bagaimana alur kerjanya, sama use case-nya ini kapan sih menggunakan K3S. Langsung terus kalau misalkan ada waktu gitu, masih ada waktu, kita coba live demo. Di pojok itu ada kursi kosong. Mas, satu di situ. Oh, dua, ada dua ini. Dari yang monolit ke microservices. Jadi apa sih kedua istilah itu gitu? Monolit itu merupakan cara deploy atau desain aplikasi yang mana user interface, machine layer, dan data interface-nya itu dijadiin satu gitu dalam kesatuan aplikasi. Dan ini pun nanti biasanya dideploy dalam satu VM atau satu server yang mental. Berbeda dengan microservice, yang mana dari bisnis saya itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil, dan nanti di bagian-bagian terkecil microservice ini dia bakal menjalankan tugasnya sendiri. Yang contoh pendekatannya itu paling misal dari sini kan fitur-fitur seperti portal itu terus masukin backup, terus order itu dimasukin ke sini. Dari masukin ke sini semua. Nah, untuk yang microservice ini dipecah-pecah lagi menjadi bagian kecil. Misalkan ini product, ini part-nya, terus ini order, dan ini out service gitu sih. Dan itu pun database-nya tuh nggak satu seperti ini, tapi bisa masing-masing database per microservice-nya. Jadi servis out menggunakan database A, terus servis produk pakai database B itu bisa. Dan itu pun saling berhubungan gitu, antar ini saling berkomunikasi, bisa melewati networkingnya ataupun antar database-nya gitu. Dan ini kan biasanya di satu server, dan biasanya di maintainer, kalau mau ada perubahan ya boy, ya udah langsung ke satu server aja, dan itu pun nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu kompleks dibanding dengan microservice yang mana banyak modul-modulnya atau servisnya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi engineer atau DevOps-nya. Oke, lanjut. Terus ada migrasi dari teknologi VM ke container. Nah ini ya, jadi tadi sempat disinggung juga Kubernetes ini lumayan advance itu materinya. Kalau misalkan teman-teman belum familiar dengan yang namanya container atau yang pendekatannya itu Docker lah gitu. Nah jadi gimana dulu itu kan kita tahu kalau deploy aplikasi itu ya, bikin satu VM, terus installin base OS-nya, entah itu pakai Ubuntu atau Debian atau Redis. Terus instalin binary aplikasinya, kalau PHP instalin PHP, Node.js instalin Node.js-nya, baru deploy codingan-codingannya. Berbeda dengan sekarang yang teknologi container ini, kita perlu install aja container engine-nya. Terus di dalam container itu udah dimasukin binary dan kodenya. Jadi base OS dan binary library ini dihilangkan lah gitu. Jadi bisa langsung di deploy ke sini. Dan
tantangan dari PM ini didapat apa mau scaling gitu. Jika scaling misalkan si aplikasi yang di-deploy di server ini udah enggak kuat nih apa menghandle ribuan user atau bahkan ratusan ribu user gitu. Nah, ini scalingnya bisa lama gitu. Belum lagi kan ini pakai GoStorage yang mana kita perlu installing lagi GoStorage-nya ataupun udah punya cloning-annya. Terus installing juga binary-nya. Dan itu pun bootingnya, belum bootingnya juga yang lama. Berbeda dengan container, kita perlu runningin satu lagi aja gitu. Terus tambahin lagi itu secara cepat scalingnya juga bisa dengan mudah gitu. Itu ya yang kedua. Lalu tantangannya juga itu adalah scaling microservice dengan container. Nah, tadi kan udah sempat disinggung juga yang container tuh apa mau scalingnya juga nambahin lagi. Nah, itu bisa nggak sih secara otomatis gitu misalkan mencapai peak tertentu misalkan 80% dengan otomatis nambah satu container. Nah, dengan Kubernetes itu bisa. Jadi misalkan jalankan 3 aplikasi yang sama atau microservice yang sama di apa di watermark ini bisa terus apa namanya ini udah mencapai utilisasi atau peak tertentu mau nambahin otomatis dia secara otomatis nambahin lagi ke sini atau waktu dengan Kubernetes itu ya tidaknya. Nah, lalu overview Kubernetes itu sendiri apa sih Kubernetes? Jadi sebelumnya itu si Kubernetes merupakan internal sistemnya Google yang bernama Bob. Semoga benar ya pronunciasinya ya, orang Sunda. Terus ini Bob ini difungsikan untuk memanage ribuan server yang ada di Google. Dan lalu di 2014 itu Google mempublikasikan proyeknya ini dengan nama Kubernetes. Jadi Kubernetesnya itu apa si Bob-nya itu di open source-kan oleh Google, tapi namanya diganti menjadi Kubernetes. Nah, sekarang Kubernetes ini udah ada di apa di Yayasan Kubernetes Foundation ya, CNCF. Jadi CNCF ini juga kayak memprovide training grafiknya untuk Kubernetes dan juga sertifikasinya untuk Kubernetes itu sendiri. Nah, ini fungsi utama dari Kubernetes itu untuk memanage aplikasi berbasis container, baik itu untuk automasi deployment sama scaling. Ini yang fungsi utamanya. Terus aplikasi Kubernetes ini merupakan open source yang populer pada jenisnya. Jadi untuk orkestrator container ini Kubernetes yang paling populer gitu, yang masih juara gitu dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Kalau nggak salah itu ada dari HashiCorp itu Nomad sama Docker sendiri punya. Saya lupa namanya apa ya? Docker Swarm. Jadi apa? Kubernetes ini yang paling populer lah di antara jenis ini. Terus banyak perusahaan juga yang sudah mengadopsi Kubernetes. Bahkan saya sendiri pun proyek-proyek yang di-assign ke saya gitu sebagai DevOps-nya itu semuanya pakai Kubernetes gitu. Mulai dari pemerintahan, terus apa lembaga, sama startup gitu. Ya, mereka mintanya menggunakan Kubernetes. Dan biasa disingkat K8S ya. Nah, ini K8S ini diambil dari 10 Kubernetes, terus diambilnya cuma K sama S, jadi K8S. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya, kalau nengok ini lagi K8S ini apa? K8S sama Kubernetes beda nggak sih? Sama aja. Gitu aja ya. Oke. Okay. Nah, terus arsitektur Kubernetesnya itu sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi dalam kesatuan Kubernetes itu atau yang biasa dinamakan Kubernetes cluster, itu ada dua komponen utama yaitu master dan worker atau yang sekarang lebih dikenal dengan control plane dan worker node. Nah, masing-masing itu ada komponen-komponennya tersendiri. Di control plane master ada etcd yang merupakan apa database-nya untuk menyimpan konfigurasi Kubernetes-nya.
lalu ada API server, ini sebagai gerbang utama untuk cluster Kubernetes, baik itu dari kita sebagai admin untuk komunikasi Kubernetes clusternya, baik menggunakan CLI yang untuk CTL kalau teman-teman pernah dengar, terus API dan dashboard, jadi lewatnya ke API server, dan ini berkomunikasi untuk keseluruhan komponennya. Terus ada scheduler, ini yang biasanya untuk menschedulekan atau apa ya, kayak ini nih simpan pod di worker ini, jadi schedulekan aplikasi ke worker mana gitu. Ini tugasnya si scheduler. Terus controller manager, ini sebagai controller dari clusternya, yang mana bisa aja untuk kayak apa ya, ini tuh untuk nggak salah sih buat kayak ada status notinya atau ada alarm gitu, ini biasanya si controller manager, gua nggak salah ya. Terus di waternya itu sendiri ada kubernetes, yang mana ini untuk memanage dari workernya, yang mana dia ini juga apa komunikasi API server. Terus container runtime-nya sendiri itu apa ya, biasanya kan dipakai Docker, cuman Docker udah deprecated sama Kubernetes, dan sekarang alternatifnya menggunakan container di biasanya atau Cryo. Lalu ada juga proxy, yang ini untuk apa namanya, untuk komunikasi antar pod di workernya dan untuk diakses oleh end usernya. Terus ada Kubernetes objeknya yang nanti mungkin ya di selanjutnya. Mungkin itu sih gambaran singkatnya. Teman-teman bisa langsung cek ke mana? Ke dokumentasi Kubernetes-nya untuk lebih lanjut. Karena kalau kita gali lagi gitu, ini nggak cukup 40 menit kita sekarang gitu. Itu ya, saya udah simpan juga ini link-nya, cuma nggak kelihatan. Oke. Lanjut. Nah, masih tentang Kubernetes ya. Di Kubernetes juga ada pod atau objeknya, yang mana di Kubernetes itu pod sebagai komponen terkecilnya atau sebagai komponen terkecilnya ya. Jadi ada deployment, terus status set, job, front job, dan daemon set, dia juga akan mengontrol runningnya pod. Biasanya deployment ini dipakai misalkan untuk saya ingin deploy aplikasi dengan jumlahnya 3 gitu. Nah, nanti diaturnya dari deployment, dia akan membuat 3 pod. Terus status set ini biasanya dipakai untuk kontainer yang membutuhkan untuk persisten data gitu, seperti database dan lainnya gitu. Dan itu ujung-ujungnya dia bakal create pod juga, tetapi dengan menggunakan persistent volume yang akan terus ini PVC ini persistent volume claim. Oke, nah ini job, front job ini biasanya untuk scheduler ya, misalkan ada schedule backup atau schedule email. Nah ini pakai. Lalu dari konsep ini itu sama sebenarnya seperti deployment, cuma dia deploynya di masing-masing worker. Misalkan di Kubernetes cluster kita ada 3 worker, terus nge-deploy daemon set, berarti si pod-nya itu disimpan di 3 worker itu. Berbeda dengan deployment ya, jadi kita mau deploy 3 pod, tapi itu nyebar sih, bisa di worker A ada 1, di worker B ada 2 gitu. Tapi di sini menyebar gitu di masing-masing worker. Terus gimana kalau ada worker nambah 1? Secara otomatis bakal di deploy juga di worker yang baru itu. Nah itu fungsinya biasanya untuk logging dan monitoring, untuk ambil langsung nanti dari worker-nya atau logs dari worker-nya. Terus ini secret untuk config map, biasanya untuk konfigurasi informasi ya. Biasanya di aplikasi ada .env gitu, kalau teman-teman pernah mending gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan config map dan secret ini untuk menggantikan .env itu. Biar apa? Jadi konfigurasinya biar lebih dinamis. Terus ingress,
sama service ini untuk port. Jadi port ini full isolated, jadi terisolasi. Untuk diaksesnya itu kita perlu service ataupun ingress. Service ini ada tiga ya, ada cluster IP, load balancer, dan load port. Teman-teman bisa explore aja ya, mungkin kalau dibahas sekarang takutnya nggak cukup. Terus ingress ini biasanya untuk masuk tapi nembaknya lewat service. Oke, nanti kita demokan ya untuk ingressnya juga. Oke, next. Nah ini ya, kurang lebih ini untuk alur mendeploy aplikasi ke Kubernetes. Jadi si developer atau engineer-nya membuat script YAML. Misalkan ini tuh workload-nya deployment, dia pengen dua aplikasi apa dua pod yang jalan, terus dibikin YAML-nya, terus diekspos gitu dengan menggunakan load balancer apa gitu. Terus sama si developer-nya di sini menggunakan fungsi TLL.